Okay, assalamualaikum. Hello guys, welcome to my channel. Okay, hari ni saya bersama dengan ayah saya. Okay, hari ni kami berada di Lombok Unzing. Okay, spot yang sama lah. Saya nak cuba umpan hari ni. Okay, umpan saya dah campur kat rumah lah. Boleh tengok lah, check. Eh, saya akan masuk sekali lah video ni dalam saya bancu umpan kat rumah tu. Okay guys, untuk video kali ni saya akan campur lagi umpan. Okay, saya nak cuba yang pelik-pelik lah. Mana tahu strike bertubi-tubi je kan. Okay, jom kita campur. Ni best perisa pandan dengan greenbait ni kita campur sekali. Sebab yang ni pekat. Ini pun pekat. Jadi lagi padu lah mungkin. Okay, goncang dulu. Okay, agak-agak je. Okay, kalau untuk strawberry pula, saya akan campurkan 3 sekali. Okay, ni daripada The Best Fishing Paste. Lepas tu formulikat dengan ni. Ni pun semua 3-3 ni strawberry. Kita try campur lah. Apa jadi kat strawberry ni? Mana tahu kok-kok killer. Strike saja. Fush. Kita pun campur guys. Kita buat dia lah nak lagi. Dia nak lagi mana tau? Macam rumah ni dia suka yang ni. Okay, lepas tu kita cuba juga original ni The Best Fishing Paste perisa pandan kelapa. Okay, pandan kelapa. Okay, yang ni saya guna satu botol je sebab dia dah campur dua pandan dengan kelapa ni. Jadi dia dah bercampur lah. Kita pakai satu je. Kita try guys. Okey, jom kita goncang. Cantik color dia guys. Bau dia pun syahdu ni. Pekat bau dia. Okey, strawberry dah. Yang ni pandan kelapa. Goncang je. Okay, yang ni perisa ni. Perisa greenbait dengan perisa base minuman. Tengok kok-kok pandan dia lagi padu kan. Okay. Sedap guys bau ni. Syahdu. Okay guys, jom kita pergi mancing. Okay ni eh. Umpan kita. Kita pakai pandan. Pandan dua dengan strawberry. Dedak. Okay, dedak ni pun saya ada buat video dia. Okay, tapi hari ni target kami ikan ruhu. Sebab guna pandan kan. Pandan dua ni selalu ikan ruhu suka pandan. Okay, kita try lah kan. Okay, ni spot dia. Okay, pancing dah pacak lah. Stand by. Tunggu ada ikan. Kita tarik. Okay guys. Yeah. Nombor zinc. Oh,
Ni ayah saya tengah potong lah. Tumpui. Okey. Okay, ni kita buang buah perut dia. Buang isang dia semua dalam. Okay tu. Alright guys. Beginilah ikan roh kita. Okay, kita balik dengan daun pisang. Okay, daun pisang saya nak potong lagi. Okay ni ya. Kita ada seekor roh. Alright. Kita akan buat ikan bakar. Roh bakar. Okay, kita bakar ikan ni. Okay, ni bahan-bahan dia. Bawang besar, bawang putih, halia, lengkuas, serai. Okay, yang ni kita nak bagi merah-merah sikit, bagi lawa sikit, kita guna cabai kering sikit lah. Okay, nanti dalam blender ni kita akan siram dengan dia ni, lumur-lumurkan dia kat dalam ni kan. Okay, jom kita blender dulu. Okay, ni dia ikan kita. Okay, kita akan lumur dia ni supaya hilangnya lah, hilangnya semualah. Okay, jap, mana nak ni, kat sini lah. Okay, kita lumur-lumur je dekat ikan ni. Okay, belah-belah dalam kan. Ni bagi bau wangi ya. Off lah guys, comot sikit lah. Blender tak hancur lagi ni. Ok, sebelah sini pula. Lumur je. Ok, pastikan semua dapat lah. Sama rata. Ok, macam ni je. Lepas tu kita akan balut dengan daun pisang. Ok geng, update-update. Ha, ni ikan kita tengah masak lah. Ok, ni air-air tumpahan dia. Air dia perikan lah. Kita dah tidak dapur tu. Ok, ni ikan dia. Ok, kalau tengok dia dari sini dah nak masak lah. Ha, tengok isi dia. Untuk air asam, bahan-bahan dia adalah tomato. Ha, ni semua potong dadu lah, potong kecil-kecil. Ok, ni cili besar. Silapi, hari nak bagi pedas lah, tambah silapi ni, belacan. Okay, belacan ni penting lah, wajib. Bau sedap. Okay, bawang. Ni air asam Jawa. Okay, saya dah buat air asam lah. Ni semua ni bahan-bahan ni kita kena masukkan sekali dalam bekas. Dalam bekas kita nak buat air asam lah ya. Okay, ni dia. Okay, lepas tu kita akan tapis air asam ni. Kacau dia bagi belacan tu hancur ya. Lepas tu kita akan masukkan sedikit gula dan garam ya. Nak bagi ada perasa. Sedikit gula. Sedikit garam. Ya, ni selalu kalau saya buat air asam, saya akan tambah kicap ya. Kita tambah kicap sedikit. Dia lagi padu kan kalau tambah kecap ni, serius. Okey, yang mana yang dah cuba tu ha, boleh bagi tahu eh, tambah kecap macam mana pergi dia. Okey, kacau-kacaulah sikit-sikit kan bagi belacan tu hancur. Lepas tu rasa apa yang kurang. Lepas tu kita dah boleh makan. Okey, update-update kita tengok hasil ikan lah. Tak nampak, gelap. Okay.
Jadi kita tinggal masak dulu kita. Okey geng, dah masak eh. Oi, panas panas. Sekejap saya buka dulu. Okey, karuhu ni banyak tulang jadi hati-hatilah eh. Kita punya ruhu dah siap. Okey, jom kita rasa dulu. Okey, saya rasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, padu guys, padu. Okey, dah masak eh. Okay guys, sampai sini sajalah video saya per kali ini. Next video akan datang, saya akan buat lagi video-video menarik. Jadi jangan lupa like, share dan subscribe. Okay, assalamualaikum. Okay, lagi sekali. Sedap guys.